Rogaya, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil muda ini ditangkap polisi dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang bersama adik kandungnya karena mencuri sejumlah barang di warung. Aksi itu dilakukan bersama suami yang menjadi otak pencurian dan melarikan diri. Polisi menerangkan peristiwa pencurian terjadi Kamis pekan kemarin dengan menjebol atap warung. Korban pencurian merupakan pemilik kontrakan yang dihuni para pelaku. Mereka tertangkap setelah hasil curian pagar besi dijual ke rekan korban. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang yang belum sempat dijual seperti rokok dan tabung gas LPG 3 kg. Kasus pencurian dengan pemberatan di mana dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan adiknya. Di sini korban masuk ke rumah korban atau warung korban melalui loteng pada malam hari dan mengambil tabung gas, rokok, dan ada pagar teralis besi. Kami dapat menangkap para pelaku ini, dan akan tetapi untuk suami pada saat penangkapan tidak ada di tempat. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran pada suami tersangka. Karena perbuatannya, ibu hamil ini, adik kandungnya, ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.